Mini vlog edisi jajan remis. Yeay! Guys, kalau di tempatku ini namanya remis. Kalau di tempat kalian namanya apa? Sebelumnya aku juga udah pernah bikin konten tentang remis. Senang banget sekarang udah ada remis di Jambi. Nah, ini menu dan harganya. Menurutku ini standar banget sih, apalagi buat kantong pelajar. Dan kita juga bisa pilih bumbu. Nah, ini aku belinya 2 porsi. Biar bisa puas makannya, hehehe. Oh ya, ini aku pilihnya yang bumbu sedap ya. Menurutku ini rasanya kayak kuah kari pedas gitu. Rekomen banget sih ini remisnya. Pokoknya kalau sudah makan remis, nggak bisa berhenti sebelum remisnya habis. Tuh, kelihatan kan menggoda banget. Aku paling suka sih jenis kerang ini dibanding kerang lainnya. Jadi, makan remis ini enaknya bareng sama kuahnya. Rasanya nagih banget. Kalian yang belum pernah makan remis, buruan cobain deh, dijamin ketagihan. Nih, buktinya habis tak bersisa. Terima kasih udah mampir ke mini vlog aku.